Have you ever wondered how big a turtle can be? Maybe you will be surprised if it turns out that they can reach the size of 1 meter and weigh tens of kilos. This is Victor. He has many turtles pet of various kind. Starting from land turtles to water, from adorable mini turtles to mother turtles that might surprise us. Awalnya sih emang kita udah piara kura gitu, karena hobi. Hobi aja sih, hobi. Ya piara 1-2 ekor kayak jenis Aldabra, Sulcata, Sulcata albino, Pardalis. Kura-kura sih saya bilang karena emang gampang ya dipeliharanya. Satu, kura-kura itu makan nggak terlalu banyak sih kalau menurut versi saya. Kedua, pemeliharaan juga gampang, nggak repot lah. Dan tempat juga, kalau masih kecil ya tempat nggak terlalu besar. Victor has actually been focusing on several types of pets since 8 years ago. Awalnya sih emang dari dikit, karena semua pandemi tahu sendiri lah ya, gitu kan, buat peliharaan. Ya, lama-lama jadi kebiasa beli, dan banyak juga yang nawar punya saya, peliharaan saya banyak ditawar orang dari hobi-hobi lain. Saya lihat ada peluang bisnisnya juga, jadi ya, jadi banyak. However, his interest in turtle began at least 3 years ago, or when the COVID-19 pandemic hit. Kurang lebih punya kita ya, di sini ada hampir 400 ekor. Pertama kali punya Sulcata albino, terus ada kita ada Aldabra, kita ada Pardalis Giant-nya, ada Pardalis Babkoki, ada Sulcata normal juga. Baru ke yang lain-lain kayak kura air kita ada. Here, we will see Victor's daily life in caring of his turtle and learn more about the species. Well, the type of turtle in general can also be distinguished from the growing environment. Turtles that live on land commonly called tortoises, while those who live in water are called turtles. Ini Aldabra, ini salah satu kura nomor 2 terbesar di dunia nih. Untuk Aldabra nomor 2 terbesar di dunia dan dia warna hitam, jenis kura-kura darat dan dia bisa hidup sampai 150 tahun. Sekut-sekutnya semua normalnya ada 13. Dia dari Aldabra Island. Untuk masukin ke sini, kita impor sih resmi. Dan di Indonesia, belum ada yang bisa breeding. Jadi semua dari baby size, indukan-indukan gede. Nah, ini kita masih impor semua. Ya, mudah-mudahan lah kita di sini juga lagi coba untuk nge-breeding dia. Yang ada sekarang paling besar itu di Florida itu 148 cm, hampir 1,5 meter. Itu usianya itu, terakhir aku baca di website itu sekitar 180 tahunan. In addition to the Aldabra species, Victor also has other types of turtles. One of them is Sulcata albino. Ini Sulcata albino, jadi dia kelainan genetik. Kalau yang normal ya warnanya lebih kecoklatan, dan ini yang albino lebih kuning. Nah, kebetulan ini yang unique scoot nih. Bisa dibilang rare lah, langka lah. Ini yang 10 kotaknya, karena kan normal dia 13 nih. Normal dia 13, ini kita punya yang 10, jadi jarang lah yang punya yang 10 skut. Dia itu kura-kura nomor 3 terbesar di dunia. Bisa sampai sekitar 80 sentian. Usia breeding dia cukup singkat sih, sekitar 10 sampai 20 tahun udah bisa breeding. There is also the leopard Pardalis tortoise, which Victor imported from Somalia, Afrika. Ini leopard Pardalis dari Somalia. Sama sih, seperti turtle lain, semua 13 skut. Ini dia warnanya seperti leopard. Untuk membedakan jantan betina juga sama, dari bawah juga. Semua jenis kura sama dari bawah. Ini, ini giant pardalis. Sama-sama jenis leopard pardalis, cuman dia yang bisa besar. Ini yang giant size, dia bisa sampai sekitar 80 sentian. Tuh, ini dari Somalia. Dari Somalia, dari Ethiopia. Nah, ini dia. The Aldabra tortoise itself is actually an endemic species of Aldabra Island, one of the island in the Seychelles, northeast of Madagascar, Indian Ocean.
On the island, it is the original home of the Aldabra tortoise. In their natural habitat, Aldabra tortoise grow in habitats such as scrubland, mangrove swamps, and coastal sand dunes, while those who live in water are called turtles. For turtles, they are turtles that live and eat in water. This type of turtle cannot eat on land because it does not have saliva to help chew its food. Turtles usually will rise to the surface just to bask or lay eggs. Ini jenis kura air. Soalnya dia ada selaput dan kuku biasanya lebih panjang kalau kura air. Kalau kura darat enggak. Then how did Victor do breeding on his turtles? And what is the life cycle of the turtles that are kept? Here, Victor also shows how he protects the eggs from the turtles. Di Indonesia itu dikit yang nge-breeding. Jadi untuk nilai selling nanti dia akan datang itu masih worth it untuk dipiara. Bisa dibilang kayak investasi ya. Karena emang kita baby beli size 30-45 juta, nanti udah size-nya naik jadi 20 cm, 25 harganya udah nggak segitu. Udah bisa kali 2, kali 3. Dan mereka lucunya ini ada grade-gradenya nih, A, B, C gitu. The best grade-nya ada gitu. Ya, banyak lah pokoknya hal-hal lainnya yang bener-bener orang bisa bikin menarik. Kalau emang kita cuma punya jantan, kita beliin betinanya. Ya, sebagai generasi penerus lah. Terus ada nilai plus kepuasan hati juga sih, kalau kita bisa nge-breeding peliharaan kita sendiri. Then, how did Victor do breeding on his turtles? And what is the life cycle of the turtles that are kept? Here, Victor also shows how he protects the eggs from the turtles. Di Indonesia itu dikit yang nge-breeding. Jadi, untuk nilai selling nanti dia akan datang itu masih worth it untuk dipiara. Bisa dibilang kayak investasi ya. Karena emang kita baby beli size 30-45 juta, nanti udah size-nya naik jadi 20 cm, 25 harganya udah nggak segitu. Udah bisa kali 2, kali 3. Dan mereka lucunya ini ada grade-gradenya nih, A, B, C gitu. The best grade-nya ada gitu. Ya, banyak lah pokoknya hal-hal lainnya yang bener-bener orang bisa bikin menarik. Kalau emang kita cuma punya jantan, kita beliin betinanya. Ya, sebagai generasi penerus lah. Terus ada nilai plus kepuasan hati juga sih, kalau kita bisa nge-breeding peliharaan kita sendiri. Untuk breeding sebenarnya sih bisa dibilang gampang-gampang, susah juga sih. Kayak kita harus lihat nih jantan dan betina, itu yang utama. Harus tahu mana jantan, mana betina. Satu. Kedua, di usia berapa nih mereka bisa dibreeding? Terus masa kawinnya ini di bulan berapa? Karena hewan-hewan kayak reptil dan lain-lain itu ada masa kawinnya, di bulan berapa mereka kawin, di bulan mereka bertelur, di bulan berapa mereka menetas, itu harus tahu. Biasanya kalau mereka sudah jodoh, mereka prosesnya itu dari kawin, bertelur, menetas itu sekitar setahun sampai satu tahun setengah. Karena inkubasi Aldabra nih yang saya baca-baca di web, sekitar 8 bulan inkubasi telurnya Aldabra. Jadi mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun. Ini pejantannya full kata albino. Nah, perbedaan jantannya lebih cekung kalau besar. Nah, ini yang jantan sekitar 50 sentian. Biasanya penggabungan nama sih, tergantung yang breedernya. Kalau emang di luar nggak ada yang bisa, belum ada yang bisa, kita pertama kali yang nge-breeding hybrid itu, biasanya sih suka-suka kita ngasih nama tuh. Kayak ular-ular apa, breeder Indonesia banyak yang nge-breed, dan di dunia belum ada yang bisa nge-breed, baru di Indo nih, mereka suka-suka ngasih nama. Penggabungan dua genetik itu kan mereka nanti bisa kelihatan nih, dia lebih cenderung ke sulcata atau ke pardalis.
Ya, kita ada leokata, kita ada hasil silangan sulcata sama pardalis. Jadi bodinya bentuknya seperti sulcata, seperti pardalis, tapi warnanya sulcata ada. Atau bodinya sulcata, motifnya pardalis ada. Setelah biasanya tuh habis mereka kawin, terus jantan ngebuahi betina, terus betina bertelur nih. Nah, biasanya kalau di sini betina itu bertelur kita jagain nih. Begitu mereka buang telur di lubang yang sudah mereka gali, telurnya kita angkat, kita inkubator. Kita bikin softcase kulkas untuk inkubator untuk mengatur suhu mereka biar stabil. To maintain at the young age, Victor also prepare several place and facilities that can support the growth of small turtles. There is still a series of processes before they are finally released in the open. Nah, biasanya kalau baru penetas tuh seperti ini. Ini masih ngasih ada ininya nih. Masih ada kantong bekas kuning telurnya selama dalam telur. Ntar nunggu ini kempes, sudah rata, sudah cukup, mereka udah bisa kita bawa keluar, baru kita keluar. Biasanya sih nunggunya sekitar semingguan. Semingguan mereka sudah oke, baru kita bawa, pindahin tempatnya ke tempat penampungan baby, pembesaran baby. The thing that must also be considered if you want to keep a turtle is an effort to provide a safe and comfortable space, so it can avoid the risk of severe stress. Nah, ini baby size-nya yang sudah sekitaran seminggu dan sebulan. Nah, seperti ini. Mereka sudah rata, perutnya sudah rapi, dan sudah mulai tumbuh, garis-garis pertumbuhannya sudah ada. Kura-kura ada. Satu telur mereka kadang ada yang isi 2 butir. Di waikor. Ada. Ada. Enggak menutup kemungkinan, dan kura-kura juga ada yang terlahir dengan kepala 2. Ada juga yang terlahir dengan dempet badan. Semua bisa kemungkinan terjadi. Kura-kura itu stres pasti ada. Semua hewan sih kalau saya bilang. Semua hewan itu pasti ada stresnya. Apalagi perpindahan tempat, perpindahan suhu, perpindahan pemeliharaan. Biasa dia di sini, terus di keep orang, pindah tempat biasanya ada. Penyesuaian tempat baru ada. Terus sakit. Biasanya sakit itu yang paling rentan di kura itu kayak flu. Flu, terus jamur, sama pneumonia ujungnya. If you experience stress, it will have an impact on the onset of disease. If so, it is necessary to consult a veterinarian. Biasanya sih saya kalau udah terlalu fatal penyakitnya, bawa ke vet tetap, ke dokter hewan. Di Jakarta banyak ke dokter hewan yang oke-oke semua. If you experience stress, it will have an impact on the onset of disease. If so, it is necessary to consult a veterinarian. Biasanya sih saya kalau udah terlalu fatal penyakitnya, bawa ke vet tetap, ke dokter hewan. Di Jakarta banyak ke dokter hewan yang oke-oke semua. For turtles, they are turtles that live and eat in water. This type of turtle cannot eat on land because it does not have saliva to help chew its food. Turtles usually will rise to the surface just to bask or lay eggs. Kalau untuk kura darat, biasanya saya kasih sayur-sayuran. Semua sayur sih sebenarnya. Kalau kura darat sebenarnya lebih gampang. Kayak sayur. Rumput-rumputan, rumput gajah mini, segala macam, sayur pumang, pakcoy, semua pepaya, labu parang, semua pakai. Dan yang dihindarin itu untuk kura darat, bayam, kol. Sayur-sayur yang mengandung gas itu dihindarin.
Kalau untuk kura air, itu biasanya makannya pelet kura, pelet ikan. Atau ikan-ikan giling. Udang-udang kalau di alamnya kayak ikan-ikan kecil, mereka makanin tuh. Terus suplemen tambahan sih kalau di kura darat, kita biasanya kasih tambahan pelet kura-kura yang mengandung serat fiber tinggi. Misalnya mereka kurang kalsium, kalau di alam kan mereka nyari makanan apa, entah kadang butuh kalsium, entah bangkai dimakan sama mereka sedikit, memenuhi kalsium. Nah, di sini kita nggak bisa kasih, mereka nggak bisa nyari, ya kita kasih pelet-peletan kayak yang mengandung, yang mencukupi kebutuhan nutrisi mereka lah pokoknya. Dari sulcata itu biasanya dari 900.000 sampai 1.500.000. Terus kalau pardalis itu dari itu anakan ya? Anakan untuk size baby dari 1 juta sampai 2 juta, 2 juta setengah ada. Terus aldabra, aldabra range-nya dari 35 sampai 55 juta ada untuk size baby. Sulcata albino itu dari 50 juta sampai 60 jutaan. Gitu. Giant pardalis baby itu dari 30 juta sampai 40 jutaan. Untuk size-size giant size itu lebih ke kayak Presley sih, kayak mobil sport. Jadi size gede nih dengan ukuran 90 cm. Dengan notabene-nya kita tahu dia bisa hidup sampai 150 tahun dan 200 tahun. Dan membesarkan dia itu sampai size 80-90 cm itu bukan waktu yang sedikit gitu. Dia baru belajar kawin aja di umur 40 tahun untuk jenis aldabra. Untuk aldabra biasanya sih beda-beda sih range harganya. Biasanya untuk size 20 cm saya jual di harga 100 juta. 25 cm, 30 itu saya jual di 150-an. 30 up itu udah naik. Untuk aldabra. Dia lebih aldabra banyak yang cari, orang lebih licin untuk the best grade-nya. Lebih pantatnya lebih bulat dan lebih separo bola lah. Bilang the best grade-nya. Yang bikin mahal itu sebenarnya waktu. Waktu sampai dia size giant banget. Umur. Sama bentuk sih, bentuk, kualitasnya. So what are the things you need to know before raising a turtle? Victor gives some tips. So that before deciding to pet, you should also know some basic knowledge first. So that is also does not have a bad impact on the pet. Tips-tipsnya itu untuk pemula yang memelihara itu, satu, kita harus tahu jenis kura apa yang harus kita pelihara. Kura darat kah, apa kura air kah? Kedua, suhu. Suhu pemeliharaannya, dia hidup di suhu berapa? Tempat, kandang, tempat minum, tempat makan. Udah tahu semua, kita udah tahu cara pemeliharaannya, tempat pemeliharaannya kita udah punya, baru kita beli kuranya. Karena relatif sih, kebanyakan ya orang pelihara hanya beli di pasar atau beli di pet shop, beli nyampe rumah bingung peliharanya kayak gimana, terus kasih makannya apa. Ya intinya cari tahu dulu deh cara peliharanya gimana, jenisnya apa, baru kita beli.